berikan kepada saya. Mari, Pak Hendri. Baik, terima kasih Mas Hendi yang sudah memaparkan mengenai kebutuhan analisis dengan pendekatan sosial budaya. Mari Bapak-Ibu, saya buka untuk sesi pertanyaan maupun sharing keadaan sekolah dari Bapak-Ibu masing-masing, dari Bapak-Ibu Suster, Bruder, Frater, Romo. Nah, ini yang sudah mengacungkan tangan, ada Suster Prasasti Purba dan Bapak Paulus Witak. Baik, yang pertama saya beri kesempatan untuk Suster Prasasti Purba untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin sharing kepada Mas Hendi dan Bruder Suster Romo, Bapak Ibu semuanya. Silakan Suster. Baik, matur nuwun Mas Hendi. Matur nuwun buat pemaparannya. Ya, perkenalkan saya Suster, nama aslinya Prasasti, tapi biasanya susternya dipanggil Suster Yoel. Ya, saya dari SMP Santa Maria Kabanjahe. Nah, menarik sekali bagi saya tadi pemaparan yang disampaikan oleh Mas Hendi mengenai penerapan budaya-budaya untuk pendidikan di sekolah kita seperti itu. Nah, satu pengalaman yang pernah saya lihat ketika saya pernah ke Yogyakarta itu, ke Jawa Tengah begitu ya Mas ya. Dan saya juga berkunjung ke SMP Pangudi Luhur yang ada di Timoho dan juga SMA yang di mana ya? Yang Pangudi Luhur Jogja juga SMA-nya. Nah, di situ saya lihat bahwa ada budaya itu sangat kental begitu ya. Misalnya setiap Kamis Pahing mereka menggunakan seragamnya aja mereka sudah menggunakan budaya setempat begitu. Mereka Kamis Pahing kalau tidak salah, tapi ada saat tertentu yang mereka mengenakan pakaian nuansa Jawa, yang cowoknya pakai belangkon, yang ceweknya pakai jarik begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu kan serentak itu di Yogyakarta itu tampaknya seperti itu di Yogyakarta. Mereka menggunakan seragam itu di hari-hari yang tertentu. Nah, itu apakah yang dilakukan? Apakah itu juga kerjasama dengan pemerintah setempat sehingga itu bisa berjalan dengan baik? Nah, pengalaman saya dari Tanah Karo sendiri bahwa untuk berbahasa daerah pun di tempat kami ini seolah-olah itu orang yang berbahasa daerah seolah-olah pemikirannya yang katrok gitu ya, ketinggalan begitu. Nah, sementara saya perhatikan kalau orang-orang yang di Jawa khususnya, saya memang mengapresiasi begitu ya, karena saya lihat ketika di rumah itu mereka berbicara dengan anaknya begitu, jadi dia menggunakan nuansa Jawa. Di sekolah pun gitu, misalnya sampun dahar gitu ya, jadi tanya, kalau di sini seolah-olah itu, ah kok katrok banget sih? Daerah begitu. Nah, pribadi dulu mungkin atau dari sekolah untuk mengangkat bahwa budaya itu tidak melulu kalau kita menggunakan bahasa daerah tidak melulu bahwa itu sesuatu yang terbelakang gitu. Justru ketika banyak anak-anak sekarang di daerah kami itu dia tidak tahu bahasa daerahnya sendiri. Nah, sementara kita memang punya mata pelajaran muatan lokal di sekolah, tapi kadang yang muatan lokal itu pun kita ganti dengan pengetahuan yang lain begitu. Nah, pertanyaan saya seperti apa kita untuk menyikapi ini dan apa sih yang menjadi nilai khas dari daerah Jawa itu mengangkat budaya itu? Gitu Mas Hendri, matur nuwun. Baik, terima kasih Suster atas pertanyaannya. Ya. Lanjut ya Mas Hendi untuk pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Bapak Paulus Witak dari SMP Katolik. Mana ini? Santo Mikael. Silakan Bapak Paulus. Terima kasih atas kesempatan. Saya Bapak Paulus Witak dari SMP Katolik Santo Mikael Manado. Sangat tertarik dengan apa yang dipresentasikan oleh Pak Hendi dalam sesi ini. Ditekankan tentang pendekatan budaya, berulang-ulang dipaparkan banyak hal berkaitan dengan pendekatan budaya. Saya menggarisbawahi ada tiga hal pokok yang disampaikan dari kemarin, tadi, dan sekarang. Yang pertama, untuk hari ini pendekatan budaya. Dalam pembelajaran di sekolah Katolik, terutama dalam kaitan dengan program organisasi penggerak.
Yang kedua itu core value atau nilai inti yang tadi ditekankan oleh Bruder maupun Pak Henry sendiri. Yaitu nilai-nilai inti dari pendiri yayasan atau santo atau santo santa pelindung sekolah seperti kami di Manado. Semangat itu yang dihidupkan. Kemudian yang ketiga itu kemarin Bruder Martin singgung tentang pembelajaran di sekolah Katolik dalam konteks program organisasi penggerak, outcome-nya adalah profil pelajar Pancasila dan output-nya adalah yang diukur lewat AKM, literasi, numerasi, dan karakter. Saya minta penegasan dari Pak Henry tentang ketiga hal ini, karena bagaimanapun ini nanti disusun dalam kurikulum mandiri oleh sekolah-sekolah penggerak dalam konsorsium ini hingga menjadi jelas. Minta penegasan korelasi antara ketiga hal ini hingga menjadi lebih mantap bagi kami kepala sekolah dalam mendesain kurikulum. Kan dikatakan kurikulum mandiri memuat juga program nasional yang akan diukur oleh AKM tadi dan juga kekhasan seperti budaya dan juga nilai iman atau spiritualitas dari pendiri Santo Santa atau pendiri sekolah atau yayasan. Yang kedua, tentang pendekatan budaya, itu masuk dalam kurikulum muatan lokal ataukah dalam konteks melaksanakan event-event pagelaran budaya, weekend atau live-in di pusat-pusat kebudayaan setempat. Minta pencerahan dari Pak Hendy. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Paulus Witat. Ini ada dua penanya lagi Mas Hendy, kita tampung sekalian ya. Ya baik, dari Suster Martika Lumbansiantar. Silakan Suster. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Hendy telah memaparkan mengenai pendekatan budaya yang hendaknya dihidupi di sekolah-sekolah. Terima kasih, cukup mendalam dan saya tersentuh dengan pemaparan tadi. Hanya yang saya lihat dan pengalaman saya di tempat saya bekerja, kalau memang dalam suatu sekolah itu dominan suku tertentu, ya memang budaya itu akan lebih menonjol dan kurang memperhatikan ya budaya yang lain, artinya yang lebih minoritas begitu. Sehingga ya setiap budaya itu ada keunggulan dan ada kelemahannya sehingga di situ lebih didominasi oleh suku-suku tertentu sehingga keindahan dari budaya-budaya yang ada di sekolah itu kurang tampak. Lalu tadi disampaikan Bapak mengenai hibrida budaya. Kalau di daerah yang heterogen dan siswanya sangat heterogen, memang hibrida budaya itu sangat cocok dan memang semuanya harus ditampilkan. Nah, di sini Pak Hendy, bagaimana meramunya itu ya sehingga menjadi suatu kebudayaan yang hidup secara merata, baik yang suku lebih dominan maupun yang kurang dominan itu. Karena kalau dominan memang menjadi monopoli ya suku tertentu itu ya sehingga budaya yang lain yang memiliki kemampuan-kemampuan dan sisi-sisi positifnya kurang tampak. Begitu, terima kasih Pak Hendy. Lalu satu lagi ada, kalau kita memasukkan ini menjadi kebiasaan di sekolah, tentunya ada dalam visi dan misi. Dan juga mungkin dalam tujuan sekolah itu di sana tercantum, termuat nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh sekolah yang beragam itu. Apakah seperti itu atau seperti tadi dikatakan Pak Paulus Mita tersendiri dibuat kurikulumnya begitu. Terima kasih Pak Hendy. Terima kasih Suster Martika untuk pertanyaannya. Lanjut satu lagi ya. Satu lagi dari Bapak Marihot Situmorang. Silakan Bapak Marihot.
Baik, terima kasih Pak Henry atas kesempatannya. Sebenarnya saya udah nggak mau bertanya tadi, kebetulan sebelum saya hampir berdekatan pertanyaannya Suster Martika tadi. Nah, yang mau saya tanyakan mungkin sifatnya saya mempertajam saja, Mas Hendy. Kecenderungan budaya yang mayoritas, sebagai contoh, saya suku Batak, tapi baru-baru ini saya pintar bahasa Batak, Mas Hendy. Biyen ngomong Jawa, asline mamaku ngomong Jawa. Terus menerus ngomong Jawa. Jadi kadang waktu belajar pertama kali bahasa Batak, malah dialek Jawanya yang muncul. Nah ini latar belakangnya, ya mungkin di lingkungan saya memang semua orang Jawa. Kami di orang Batak. Nah, yang disampaikan Suster Martika tadi, saya pikir itu banyak dihadapi sekolah-sekolah Katolik. Pertama, ada suku yang mayoritas memonopoli. Nah, kalau bisa saya katakan, kalau kita mengatakan bahwa kesetaraan budaya daerah itu di dalam suatu pendidikan, kita takut ada gesekan, Mas Hendy. Pasti ada gesekan, karena yang minoritas akan merasa terkucilkan. Begitu. Mungkin ini sudah terjadi secara turun-temurun. Menurut saya seperti itu, karena benar sih di dalam undang-undang tadi, negara menjamin kebebasan untuk mengembangkan, memelihara budaya, bahkan sampai tadi ke bahasa. Nah, ini yang perlu, mungkin yang perlu negara pikirkan, bagaimana kesadaran akan bangsa Indonesia ini yang tadi sudah disampaikan 1340 suku, dan semua itu benar-benar sangat kaya. Saya yakin andai kata digali luar biasa, dan mungkin ini sebentar lagi akan punah. Negara suka mengatakan memelihara, namun kenyataannya menurut saya, Mas Indi, negara tak peduli. Ya, mungkin dengan adanya kita di POP ini, mulailah kita menyadarkan. Kemarin pernah saya baca di media sosial bahwa tortor orang Batak itu rupanya dipergelarkan di Malaysia. Mereka bilang itu budaya mereka, ribut kita. Bahkan Reok Ponorogo kemarin sempat juga itu jadi masalah. Ya, karena mereka bilang punya. Namun yang saya lihat, yang minor, yang sangat kecil-kecil, wah luar biasa, tidak diperdulikan. Menurut saya ya ini. Nah, kalau salah diluruskan. Yang pasti saya rasakan betul itu. Ya, jadi yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kira-kira kiatnya mengatasi gesekan tadi di sekolah yang kami pimpin, supaya tidak terjadi gesekan atau kesalahpahaman. Begitu. Dari tadi unsur-unsur budaya itu salah satunya tadi agama. Ya, agama kalau mau kita jujur di negara kita ini, ya, nah ini riskan untuk dibahas. Tapi bagaimana sebenarnya negara turut untuk memelihara yang minoritas, untuk menjaga yang minoritas. Tadi udah disinggung Suster Martika tadi sedikit dengan kata budaya yang baik atau budaya yang berkualitas tadi Suster itu katakan. Saya ini, kalau menurut saya budaya berkualitas itu tidak ada kalau memang benar-benar kita hargai. Karena itu kehidupan. Menurut saya itu, Mas Hendy. Jadi kalau kehidupan itu berbeda dengan atau dibedakan dengan yang lain, tentu hidup yang lain berbeda dong dengan hidup seseorang, begitu. Tetapi menurut saya
kualitas budaya itu sesungguhnya adalah kehidupan itu sendiri. Dan memang harus dijaga dan dipelihara. Jadi itu saja Mas Hendy tadi, yang pertama, bagaimana kita di sekolah menjaga kerukunan yang heterogen budayanya, ya, supaya tidak terjadi gesekan dengan yang mayoritas, yang berbudaya mayoritas. Nah, jadi itu dulu sementara Mas Hendy, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Tiga dulu ya, Pak. Pak Hendy. Yeah. Oh, yeah. Ada empat tadi, Mas. Ada empat. Oh, ada empat ya. Ada empat ya. Ya, empat. Yeah. Kita tutup dulu langsung dijawab. Yeah. Kemudian nanti kita buka lagi kalau masih ada. Yeah. Yang pertama, Suster Yoel. Ini saya jawab singkat-singkat saja ya. Dan nanti cerita-ceritanya bagaimana. Kalau Suster Yoel tadi pengalamannya, terima kasih, Suster. Ketika berkunjung di Jogja itu memang saat itu memang kalau hari Kamis Pahing itu pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah itu juga berpartisipasi menumbuh kembangkan atau menghidupkan kembali kearifan lokal berdasarkan busana. Dari busana itu kan pasti membawa jati diri dan kepribadian yang tampak secara visual. Itu yang mungkin harapannya saat itu pemerintah menganggap itu penting, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta ya. Lalu untuk berbahasa adat, berbahasa daerah, waktu saya SMA itu ada hari-hari tertentu di mana kita selepas sekolah, selepas informal, itu berbahasa misalnya Senin, Rabu itu berbahasa Inggris, Kamis, Jumat itu berbahasa Jawa dulu waktu selepas sekolah. Jadi ada untuk salah satu cara untuk menghargai, menghidupkan kembali budaya sekolah. Jadi tidak ada gengsi, tidak ada bahasa katrok atau ketinggalan zaman atau kurang update. Karena di situ sama rasa ya, sama rasa melalui bahasa itu perkataan ke kita sama, lalu kita itu merasakan sesuatu yang sama bahwa kita itu berasal dari daerah yang sama loh. Dan Suster, Buder, Bapak Ibu, para pastor, misionaris-misionaris lalu itu datang pendekatan pertama pasti melalui bahasa. Bukan semata-mata untuk mengajar, tetapi dalam penelitian kami, para misionaris-misionaris pendahulu itu, selain mengajar, bukan semata-mata tadi untuk mengajar, tetapi untuk berdinamika bersama masyarakat sekitar, yang tadi misionaris itu bertugas mempribumikan iman. Gitu, maka kita sebenarnya yang melanjutkan karya misionaris ini, berhutang misi terhadap para misionaris. Begitu, Suster. Ini bagaimana untuk mencikapi, nanti silakan Suster, dalam keadaan tertentu, situasi-situasi konteks lokal Suster, di mana Suster menjadi kepala sekolah, mengangkat unsur-unsur budaya ini, unsur-unsur budaya nanti akan jelasnya seperti apa untuk menjawab Suster Martika dan Pak Marihot Situmorang, nanti ada kaitannya dengan ini. Itu seperti apa kita sikapi? Basisnya memang nilai-nilai tadi ya, pendekatan nilai-nilai. Ketika kita bicara soal pendekatan nilai-nilai, itu tidak ada yang buruk loh pasti. Nanti akan saya detailkan lagi kepada ketika menjawab Suster Martika dan Pak Marihot. Lalu untuk Pak Paulus Wita ya, Bapak, yang kita bicarakan saat ini adalah dasar kurikulum, Bapak. Dasar filsafat, lalu dasar sosial budaya antropologi, dan tadi soal dasar spiritualitas. Nah, nanti bagaimana pengemasannya, nanti apakah masuk dalam struktur inti, misalnya
masuk dalam desain kurikulum yang struktur ya, struktur kurikulum. Nanti monggo, silakan saja bagaimana itu nanti dimodifikasi itu seperti apa. Kalaupun tidak bisa, kita masih bisa masuk dalam masuk dalam non-kurikulum, ekstrakurikuler, non-kurikuler maksudnya, non-kurikuler, ekstrakurikuler, atau kokurikuler, atau misalnya saat retret, kunjungan kemana, dan lain-lain. Ya, ketika kita tidak bisa masuk menyentuh ke struktur kurikulum, pasti ada jalan untuk penanaman ini. Kan soalnya kita juga nanti akhirnya ngomong soal budaya sekolah dan asesmen lingkungan belajar itu seperti apa untuk besok ke depan. Begitu, lalu untuk Suster Martika dan Bapak Mario Situmorang, ini sejalan. Ketika saya melakukan penelitian tentang dialog budaya sebagai resolusi konflik, pemecahan-pemecahan konflik itu dalam buku yang dikatakan teori kambing hitam, René Girard itu selalu ada dominasi-dominasi khusus karena pada diri manusia itu maaf ada unsur unsur hewani. Maaf, harus saya bilang seperti itu. Ini karena ada sindrom mayoritas dan minoritas, ada yang pemimpin dan bukan pemimpin tetapi penguasa yang mencekram, mendominasi, dan minoritas yang harus selalu ditindas. Ini pendekatan-pendekatan kolonialisme sebenarnya. Bahwa nanti ketika Bapak Ibu mendapatkan modul, kita itu dididik untuk, karena kolonialisme itu ya, untuk menjadi mental batur atau mental budak, mental babu, maaf ya. Sorry. Tetapi sindrom mayoritas-minoritas itu bisa kita lebur bersama saat ini dengan dinamika perjumpaan, saling memaknai perjumpaan dalam yang tadi, yang dikatakan Bruder Petrus maksudnya. Bahwa yang kita bawa dalam misi pendidikan Katolik, misi kebudayaan adalah budaya-budaya, nilai-nilai yang universal, yang baik. Tidak berangkat dari perbedaan, melainkan unsur-unsur yang sama dulu. Unsur-unsur yang sama dulu itu justru kita akan semakin menyadari kita berada dalam satu tempat yang sama, satu daerah yang sama, satu pola pikir dan kegelisahan yang sama. Dari kesamaan ini kita sadar bahwa identitas kita itu ternyata sama loh. Lalu kita mau buat apa untuk menjaga perdamaian, untuk mengurangi konflik atau untuk memecahkan konflik yang semata-mata ini ada. Meskipun dalam pendekatan lain perbedaan itu akan mendatangkan kontras, tetapi dengan catatan kita perlu memaknai perbedaan itu terlebih dahulu. Sebelum ada makna dari perbedaan, kita tidak bisa ambil jarak dan merefleksikan bahwa ini adalah suatu yang baik. Karena pendekatannya sindrom mayoritas minoritas. Bahwa kalau ini masuk dalam dimensi nilai-nilai inti spiritualitas, lalu dalam 7 dimensi unsur budaya, sekolah itu berpotensi yang mana? Yang mana yang bisa kita tumbuh kembangkan setelah kita memetakan unsur-unsur budaya ini, kita mau bergerak kemana, atau dari kemarin kita merefleksikan bahwa tidak lagi berdasarkan suku ini, suku itu, tapi potensi masyarakat setempat, potensi sumber daya manusia yang entah itu berbagai macam suku, bahkan satu pun dari peserta didik kita, satu suku, satu agama, atau satu apapun tidak bisa diabsenkan begitu saja kalau dalam pendekatan kita ini. Begitu, karena sama seperti yang kita bicarakan tadi, satu jiwa itu berarti, maka mencari ya dan menyelamatkan itu sungguh menjadi panggilan kerasulan kita. Begitu, Suster,
dan Pak Mario Sitomorang jawaban dari saya. Terima kasih. Monggo, Pak Hendri, silakan. Ya. Baik, terima kasih Mas Hendi yang sudah menjawab pertanyaan dari beberapa penanya. Untuk kloter kedua ini sudah ada 3 penanya. Ini penanya terakhir ya. Ada Ibu Elizabeth Gultom, Suster Sita Simarmata, dan Bapak Yosef Itok. Ini sebagai 3 penanya terakhir. Silakan Ibu Elizabeth Gultom. Baik, terima kasih Pak. Memang tadi teori-teori kita dengar. Nah, saya secara pribadi dari Siantar pingin langsung mendengarkan bagaimana cara mengkolaborasikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai spiritual sehingga nantinya melahirkan kurikulum yang lebih menarik dan diminati oleh masyarakat setempat atau unit-unit setempat. Dan kami yang mau bagaimana caranya? Nah itu saja, sekian dan terima kasih. Ya. Dijawab. Langsung dijawab atau ditamu dulu? Mari silakan, Bapak. Saya manut. Langsung ke penanya yang kedua, Suster Sita Simarmata, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Saya ada Suster Sita Simarmata FCJM dari Tomok, Samosir. Speaking. Sesuai dengan perkembangan teknologi, tentu banyak budaya lokal yang hilang. Seperti pengalaman saya di sini, beberapa tahun lalu saya pernah membawa siswa ke sini sebelum ada sekolah kami. Kebetulan sekolah kami di sini baru. Banyak hal-hal yang bagi saya itu sangat luar biasa. Contohnya kuburan yang ada di sini, kuburan Sida Butar, dan juga Sigale-gale itu sangat menarik untuk saya. Dan juga bisa diperkenalkan kepada siswa sebagai satu budaya yang bisa menunjukkan penghormatan kita kepada para leluhur. Kalau kita lihat sekarang, untuk siswa-siswa dan orang-orang di sini, kalau datang ke Tomok, oke, kalau Sigale-gale mungkin masih dipertunjukkan. Tetapi kalau di sini, kuburan Sida Butar yang dulu, menurut saya itu sangat menarik, karena yang hadir itu ke situ pasti memakai ulos. Tapi kalau sekarang saya lihat, kalau datang ke sini, orang tidak lagi tertarik kepada ulus yang saya lihat ya, para wisatawan. Mereka hanya sibuk dengan belanja, dengan segala macam. Nah, itu juga sangat mempengaruhi untuk anak-anak kita. Yang saya tahu, itu budaya dilahirkan dari keluarga. Ya, budaya bukan hanya pakaian dan segalanya. Kalau di Samosir sih, setiap hari Kamis itu, Kamis atau Jumat, Kamis, hari Kamis itu baru pertama saya datang ke sini, waktu ada tatap muka sebentar, itu kami memakai ulus ke sekolah ya. Dan itu sangat menyenangkan dan saya lihat menarik juga. Tapi lama-kelamaan setelah pandemi dan sekarang ada tatap muka, hal-hal seperti itu nampaknya kurang diperhatikan. Dan itu membuat kita semakin kurang, kadang-kadang jadi kurang bernilai apa yang kita miliki sendiri begitu. Jadi saya mohon pencerahan Pak, bagaimana kira-kira untuk menyatukan atau membuat relasi supaya budaya kita itu bukan hanya budaya soal pakaian ya, tapi soal bicara juga, soal sopan santun. Anak-anak juga, oke, kalau di sekolah mungkin bisa kita buat peraturan supaya tidak bicara sembarangan, tidak kurang sopan begitu. Kita bisa membuatnya semakin baik di sekolah. Tapi kadang-kadang kalau sudah keluar dari sekolah, anak-anak kadang lupa budaya yang kita tekankan di sekolah bisa terlupa karena di rumah juga kadang-kadang budaya itu tidak ditekankan. Artinya kalau saya lihat beberapa siswa kalau sudah diantar orang tuanya, disalam tangan begitu ya, dicium tangan orang tuanya yang mengantar. Itu sangat bagus saya lihat. Tapi ada juga siswa yang sama sekali pulang pun ke sekolah
tidak pernah mengatakan saya datang atau minta tolong atau segala macam permisi begitu ya. Di sekolah memang selalu kita tekankan kalau sampai di sekolah siapa siapa saja pokoknya hal-hal yang baik. Kita kan sekolah Katolik, jadi hal-hal yang baik kita supply untuk mereka. Tapi kenyataannya kadang-kadang yang kita dengar mungkin ya, atau kadang-kadang sudah lepas dari lewat dari gerbang, kita akan mendengar kata-kata yang enggak pas atau yang mereka dapat dari, apalagi sekarang film Korea kan booming dengan pakaian yang kurang sopan. Kadang-kadang kalau di sekolah oke, pakai dasi rapi dengan segala macam. Nah, bagaimana kira-kira Pak, apa yang sudah, saya kira semua sekolah sudah mengusahakan yang terbaik. Ada enggak kira-kira lagi yang bisa membantu, apalagi kita kan masih anak muda ya Pak, anak muda mudi. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa juga membantu anak-anak kita ini, atau juga bisa kita kita kaitkan dengan orang tua juga, begitu Pak? Bagaimana supaya anak-anak kita semakin menghargai budaya? Dan saya juga lihat guru-guru kita kan masih muda, terutama di sini ya Pak, guru-guru kita masih muda, budaya-budaya semacam itu juga tidak menarik untuk mereka. Mereka lebih suka ini. Lebih suka seperti musik ya, mereka lebih suka musik yang status gitu ya, daripada musik budaya Batak di sini kan yang gondang segala macam. Kadang-kadang juga suka sih, tapi pada umumnya begitu karena masih anak muda-mudi. Begitu Pak, saya kira itu pengalaman sedikit dan juga mohon pencerahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Suster. Baik, terima kasih Suster untuk pertanyaan yang terakhir, Bapak Yosep Itok dari SMP Kanisius. Silakan Bapak Yosep. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Hendy. Yeah. Bruder, Suster, Bapak Ibu, selamat sore. Berkah dalam. Perkenalkan nama saya Yosep Itok dari SMP Kanisius Muntilan. Saya ingin sedikit sharing saja terkait bagaimana pengalaman sekolah kami menyambungkan lingkungan hidup dan kebudayaan yang pernah jadi dulu di Muntilan. Jadi di Muntilan itu ada daerah namanya Jalan Kartini. Jalan Kartini itu satu area isinya sekolah Katolik semua, mulai dari SMA Vanlid, Marsudirini di situ juga ada, Pangu di Luhur juga ada, bahkan Bruder perwakilan yang di daerah sini juga di situ untuk PL Kanisius ada. Dan salah satu hal yang menyatukan semuanya itu adalah dari atas sampai dengan bawah itu kita dilalui sebuah kali yang namanya Kali Lamat. Nah, Kali Lamat ini pada saat 2014-2015 awal, itu isinya sampah semua, Mas dan Bapak Ibu. Jadi isinya sampah-sampah seperti itu. Lalu kebetulan di Muntilan itu ada namanya Museum Misi Muntilan yang merupakan pusat animasi misioner di Keuskupan Agung Semarang. Nah, dia biasanya melaksanakan kegiatan yang namanya itu gelar budaya. Jadi setiap tahun Museum Misi Muntilan ini mengadakan kegiatan gelar budaya yang intinya menyatukan berbagai golongan agama, kebudayaan yang ada dalam suatu pagelaran. Nah, pada tahun 2015, kebetulan pada saat itu sekolah kami, SMP Kanisius Muntilan, dipercaya menjadi koordinatornya. Nah, pada saat itu kami dalam rapat kemudian memikirkan sesuatu hal yang berbeda dibanding selebrasi yang biasa, dan pada saat itu muncullah sebuah krentek resik mbelik ruwat lamat. Itu dalam bahasa Jawanya gitu. Mbelik itu adalah apa ya? Sumber mata air istilahnya begitu. Jadi bersih-bersih sumber mata air dan meruat kali lamat istilahnya pada waktu itu. Nah, maksudnya kami pertama kali masuk adalah melalui sekolah-sekolah Katolik pada waktu itu. Jadi sekolah-sekolah Katolik dikumpulkan, kemudian kami membuat bersama dengan tim, bersama dengan sekolah-sekolah dari STK, SD, SMP, SMA, SMK, se-Muntilan, sekolah Katolik semua itu kita koordinasikan, kita melakukan turun ke kali dan membersihkan kali lamat. Di saat itu aneh ya, karena kali lamat itu kotor sekali. Kok ada orang yang nekat mau bersih-bersih kali lamat pada waktu itu? Dan itu sebuah gerakan yang menurut kami patut dicoba. Memang berat ya, karena kalinya kotor sekali. Banyak beling, ini itu segala macam, banyak yang sempat terluka pada waktu pelaksanaan pertama kali.
tetapi kegiatan itu cukup menggugah karena kalinya kemudian menjadi bersih. Di sepanjang jalan yang dibersihkan itu juga dipasang tulisan tolong jangan buang sampah sembarangan lagi. Dan itu kita akhiri dengan pada waktu itu 2015 juga kebetulan Asian Youth Day, salibnya datang ke Jogja pada waktu itu, ditarik ke Muntilan, diarak dari gereja Muntilan sampai ke Kali Lamat di salah satu sumber mata air pada waktu itu. Yang mengarak itu adalah orang-orang NU, anak-anak pesantren gitu dari NU, mengarak salib Yesus. Kalau cari di internet pasti ada itu. Dan di sana diakhiri kita dengan doa bersama di depan belik atau sumber mata air tadi. Intinya mohon supaya ini tetap menjadi berkat bagi masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Dan Kali Lamat ini menguatkan. Nah ternyata, brother, suster, bapak, dan ibu, apa yang dilakukan, kecil itu memang dilakukan oleh sekolah-sekolah Katolik di Muntilan pada waktu itu, berimbas cukup besar, karena kemudian dilirik oleh lingkungan hidup. Mereka tergerak, wah ini orang-orang sekolah, anak-anak sekolah, waktu itu turun semua ke kali, membersihkan. Dan kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup ini, kemudian mengajak kecamatan dan lain sebagainya, akhirnya mulai dari ujung utara, Kali Lamat sampai dengan ujung selatan, semua orang turun ke bawah. Dan itu yang menggerakkan adalah sekolah Katolik. Jadi ingin kami sampaikan bahwa salah satu bentuk kita menunjukkan identitas kekatolikan kita, melihatkan budaya Katolik itu salah satunya dengan hal yang sederhana seperti itu. Kita masuknya lewat budaya dan lingkungan hidup, gitu. Tetapi ternyata efeknya besar pada waktu itu. Dan kemudian sekolah-sekolah Katolik makin dikenal. Karena apa yang dilakukan itu berefek pada masyarakat. Nah, jadi mungkin itu sedikit sharing kami, Mas Hendy, produser, Bapak Ibu, semoga bisa menjadi sedikit tambahan informasi dan inspirasi. Demikian, ya. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya, kami kembalikan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Yosef Itok yang sudah bersharing. Ya, langsung ke saya jawab ya, satu persatu, Pak Hendry. Yang pertama, Ibu Elizabeth Gultom tadi sudah ditegaskan kembali oleh Pak Itok bagaimana dinamika budaya itu bisa sinkron dengan pendidikan dan kurikulum yang tidak hanya struktur kurikulum, tetapi menjadi budaya sekolah yang ada bersama-sama dengan masyarakat untuk menggerakkan tidak hanya lintas budaya, tetapi lintas agama juga bisa. Ada pendekatan yang bagus juga di S. Waktu dulu para guru-guru boro, pensiunan-pensiunan itu kami wawancarai, salah satunya adalah waktu dulu, kira-kira di tahun 60-an, atau 59 sampai 60-an, itu para buder Belanda, itu meminta guru-guru untuk membaca ajaran sosial gereja, Bu. Dari penelitian kami, guru-guru itu diminta begitu saja, mungkin ini bagus ya, karena literasi guru sekarang sudah digalakkan, tetapi misionaris-misionaris pendahulu itu sudah meminta guru-guru waktu itu untuk membaca ajaran sosial gereja. Dari ajaran sosial gereja yang dibaca oleh guru-guru, tiap minggu ada proses diskusi. Dari diskusi tersebut, lahirlah naskah-naskah ketoprak, lahirlah naskah-naskah berbahasa Jawa, atau apa ya, geguritan atau saloka, itu semacam apa ya, semacam tembang kekidungan gitu, selawatan gitu ya. Itu yang, dan itu ditonton oleh masyarakat setempat. Jadi produk pendekatan budaya kita sebagai warga gereja dan warga masyarakat itu juga bisa menghasilkan sesuatu. Sama yang diceritakan oleh Pak Itok tadi dari Muntilan. Itu kira-kira seperti itu, Bu. Nanti lebih detailnya kita akan masuk ke dimensi kurikulum. Mungkin 2 hari lagi. Itu kita akan sangat detail. Kita masih membahas ini soal dalam kasanah dunia ide. Nanti detailnya seperti apa, bagaimana diimplementasikan menjadi kurikulum. Entah itu struktur kurikulum atau yang dimasuk dalam mata pelajaran itu, atau budaya sekolah yang di luar itu nanti menurut kebijaksanaan Bapak, Ibu, Buder, Suster, Romo, dan Frater semuanya, itu ada dalam mewenang kepala sekolah untuk melihat kembali visi-misi, mengajak guru untuk berkolaborasi, merefleksikan ulang identitas sekolah. Kira-kira seperti itu, Bu Elizabeth. Terima kasih atas pertanyaannya. Lalu yang kedua,
Suster Sita Simarmata ya. Terima kasih Suster, sharingnya yang bagus. Teruskan saja Suster untuk pendekatan-pendekatan ini, bagus sekali. Dan jangan lupa murid-murid itu diapresiasi. Kalau misalnya mau menggalakkan ini bersama dengan keluarga, bisa saja ketika webinar kita tetap menggunakan ulos atau bagaimana. Kadang sebagai pendidik kita itu lupa ketika sudah di layar kaca ini ya. Karena tidak ada orang di depan kita yang nyata, semuanya interaksinya maya. Jadi bagaimana pendekatan-pendekatan ini, ruang belajar siswa tidak hanya di kelas atau di sekolah yang nyata itu ya, tetapi juga dalam PJJ itu, dalam kelas-kelas maya kita bisa digali lebih dalam pendekatan-pendekatan budaya agar kita juga tidak kehilangan. Apa kalau bahasanya Budhawarto itu kita bukan semata-mata bimbingan belajar atau kursus atau apa, tapi kita itu sekolah kita itu masih berpijak dan berakar di tanah. Toh selama pandemi sekolahnya tetap ada, bukan sekolah maya, tetapi kelasnya saja yang maya. Begitu. Lalu pola relasi, karena ini memang benar-benar apa ya, disrupsi digital, tapi keutamaan dan keunggulan potensi sekolah berdasarkan pendekatan budaya dari Kuncara Ningrat ini menjadi unsur-unsur yang baik kita pelajari, kita perdalam, di mana jati diri atau identitas sekolah kita berasal, berada, dan di sana ada pola pikir, pola perasa yang mungkin kita saat ini tidak bisa membedakan karena kita pendekatannya banyak yang apa ya, juga terdisrupsi ya. Seolah-olah dengan teknologi digital itu dinyatakan keren, ikut zaman, tetapi ada keutamaan-keutamaan lokal yang perlu kita gali. Karena di sanalah apa ya, asalinya, apa mungkin latar pikir, latar hati, latar tindakan itu kita bisa teliti motivasi. Juga termasuk motivasi-motivasi guru dan motivasi-motivasi diri kita bisa kita teliti dari pendekatan budaya ini. Lalu yang selanjutnya tadi Pak Yosep Itok, terima kasih banyak Pak. Sampaikan salam saya untuk Romo Nugroho yang menggagas ini semua dan ya itu. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman di sekitar kita. Ya, gitu Pak Itok. Terima kasih banyak atas masukannya. Lalu gimana Pak Hendri? Baik. Ini masih ada satu lagi penanya, Mas Hendri. Apakah kita ya, silakan untuk bertanya, yaitu silakan Ibu IR Edna Veronica untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh kita tanya. Dari keberapa Pak? Jadi atau tidak ini Ibu IR Edna tadi? Keberapa Pak? Udah kubuk tang. Ibu IR Edna Veronica. Oke. Lewat ya. Iya. Yeah. Oke, masih ada kesempatan satu penanya lagi. Suster, Bruder, Bapak Ibu, Romo, Frater, silakan monggo yang akan menyampaikan pertanyaan atau mungkin akan sharing bagaimana keadaan mungkin keadaan lingkungan atau budaya yang ada di. Terima kasih, Pak. Oh iya iya. Silakan Ibu. Suster Mariantina, sejak kemarin saya mau bertanya, oh, iya. Respon saya, tak kenapa Pak ya? Ya, silakan Suster. Kami, saya di SMP Santo Yosef Aik Kanopan, dengan situasi tempat ini, mendominasi di sekolah itu orang Batak, ya. Tetapi kalau kami udah keluar, itu segala macam suku, budaya yang memang tempat ini adalah mayoritas agama Muslim. Nah, misalnya, manalah yang paling tepat? Jika kami orang Batak, kami pakai misalnya budaya kami ulos atau semacam kostum bagian atas itu budaya Batak, apakah itu tidak punya kaitankah ke dinas? Enggak menyalahikah itu kalau itu kami pakai?
Sementara daerah kami ini daerah Muslim. Nah, itu Pak. Dan soal bahasa. Bahasa menunjukkan identitas diri, ya. Tadi kan sudah saya katakan bahwa kami itu mayoritas orang Batak. Tetapi kalau kami pakai bahasa kami, kami nggak asli lagi. Anak-anak ini bahasanya itu udah pesisir. Nah, misalnya tak kenal, tak konal. Nah, jadi kami bingung kadang-kadang mau dipakai di sekolah. Kadang-kadang mungkin bahasa Indonesia mereka juga sudah kurang pas. Misalnya mengatakan dekat, dokap, misalnya ya Pak. Jadi kami bingung. Mana yang paling pas untuk kami dengan situasi budaya dan agama? Apakah menyalahkan nanti kalau kami pakai baju kami Batak sementara kami berhadapan keluar sana salah atau gimana Pak? Itu kurang lebih Pak pengalaman kami di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Aekanopan, Medan Sumatera Utara. Makasih Pak. Ya. Terima kasih Suster Mariantina Sinaga atas pertanyaannya. Untuk masalah ini sudah ada apa ya Suster? SKB 3 Menteri ya Suster. Kita bisa ingat lagi untuk kebebasan-kebebasan ini di sekolah. Lalu yang kedua, bagaimana pemakaian seragam itu kan juga tidak serta-merta semua hari kita pakai putih abu-abu. Suster. Bisa pakai ya nanti desainernya suruh memilih untuk menempatkan icon-icon tertentu kalau misalnya dalam seragam. Walaupun tanpa seragam, tidak dengan seragam pun atau dengan pendekatan yang lain kita bisa memasukkan unsur-unsur budaya juga, Suster. Yang tidak harus yang tampak, yang fisik. Tetapi ada yang kebudayaan-kebudayaan itu ada yang tidak bisa diraba. Itu juga bisa menjadi bagian atau prinsip-prinsip hidup atau bagaimana. Lalu untuk budaya pesisir, itu Semarang sendiri juga budaya pesisir, Suster. Sama seperti ini. Dan tapi enggak apa-apa bicara heeyo gitu, enggak apa-apa. Orang Jawa mungkin akan risih gitu ya. Itu akan risih, tetapi tetap pede saja ketika berjumpa dengan yang lain. Toh ketika kita belajar dalam kebudayaan global ya, misalnya berbahasa Inggris itu. Kan orang-orang Filipin akan berdialek dengan Inggris Filipin. Orang-orang India pun juga akan berdialek dengan Inggris India. Toh orang-orang Indonesia, kita juga bisa berdialek dengan Inggris. Ya lo ya, Inggris kita ya, Indonesia atau Inggris daerah. Bisa juga bilang lah yes toh ya gitu. Atau bagaimana gitu ya. Tapi yang penting kan kita semua paham. Ya, pemahaman-pemahaman ini yang perlu kita selaraskan dan kita perlu percaya diri untuk tampil. Sebenarnya kepercayaan diri dulu yang menjadi pokok. Kepercayaan diri itu dapat datang dari mana? Dari mengenal dan mencintai, baru percaya diri. Seperti Retret UMI itu loh, Suster. Kira-kira kan seperti itu. Mengenal diri mulai dari mencintai, mencintai baru mensyukuri, mensyukuri dari ada praktek-praktek apa yang konkret. Gitu. Nanti untuk konkretnya semacam apa itu ditelurkan menjadi budaya sekolah, kita bicara ini besok. Lalu bagaimana dikonkretkan menjadi kurikulum besoknya lagi. Kira-kira rundown-nya seperti itu. Ya, begitu Suster. Bapak Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Suster dan Mas Hendy atas jawaban yang diberikan dan pertanyaan yang disampaikan. Ini masih ada dua penanya yang raise hand, Mas. Apakah masih kita terima? Go. Ya, manut saja. Ya, ini terakhir ya, penanya terakhir, Suster Buder, Bapak Ibu, Ibu Veronica dan Bapak Ali Zaru Laira. Silakan Ibu Edna Veronica. Maaf Ibu, mic-nya belum menyala. Oke,
Sebentar. Sembari menunggu mic Ibu Edna menyala, kita langsung ke Bapak Ali Zaru dulu. Iya. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Nah. Saya pastikan apakah suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Sudah, baik. Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas Hendy. Langsung saja pada satu pertanyaan yang sederhana. Sampai saat ini, para orang tua siswa kita itu masih mengidolakan nilai-nilai kognitif yang tinggi. Apalagi dari segi akademik, selalu bangga dengan nilai-nilai 100. Mata pelajaran yang sifatnya sains, ya, bahwa program for international student assessment yang pada akhirnya itulah yang menjadi ukuran, yang menjadi ukuran bahwa ya di tingkat siswa nilai akademik itu juga akan menjadi tingkat yang sekian. Sekolah kita mulai di tingkat yang sekian, di tingkat provinsi dan sebagainya dan sebagainya. Sepakat, Mas, bahwa lokal yang unggul tetap saja kita harus juga munculkan nilai sosial, nilai spiritual, nilai keimanan juga seperti itu. Pasti. Bagaimana mensinkronkan ini, ya, mensinkronkan antara nilai-nilai budaya lokal ini dengan katakanlah ya dengan juga nilai-nilai antik tidak dikatakan ya ketinggalan jauh ya di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman. Pertanyaan yang sederhana, Mas. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ali Zaru, saya jawab ya. Tadi kita sudah mendengarkan dari Buder Petrus bahwa penanaman nilai itu yang unggul, yang pertama diupayakan. Saya maksudnya nanti kemudian kognitif itu adalah dampak dari penanaman nilai-nilai. Memang pendekatannya terbalik. Apakah keunggulan sekolah-sekolah Katolik dengan sekolah-sekolah yang lain? Survei ini pernah dibuat oleh Sanata Dharma dan ada bukunya. Salah satu kekasan dan harapan dari orang tua untuk masih menyekolahkan orang-orang anak-anak atau peserta didik itu di sekolah Katolik adalah penanaman nilai-nilai ini. Menanamkan keunggulan-keunggulan ini. Dari situ ada kata bonafit. Bonafit artinya bona dan fide. Itu bisa dipercaya. Karena baik, mempunyai nilai-nilai yang baik. Entah apa yang dikatakan bonus atau bagaimana, kognitif itu datang karena kita sudah melaksanakan apapun administrasi, pola kegiatan, pola bekerja ini dengan baik. Justru Pak Ali Zaru di sini mulailah kami mengembangkan dimensi perennialisme dan eksistensialisme ini dari pendekatan budaya dan pendekatan nilai-nilai dan pendekatan budaya ini supaya kita tahu bagaimana toh, karena kita kan tetap akan mengangkat tadi ya skor PISA dan AKM. Tetapi kita butuh menyelami pola pikir, pola rasa perasaan, pola berkarya masyarakat setempat, agar kita juga bisa bekerja sama dengan peserta didik kita, bekerja sama dengan guru-guru, dan bekerja sama juga dengan orang tua. Karena dimanapun juga, meskipun ada terpaan global, yang lokal ini juga perlu diperhatikan. Begitu Pak Ali Zaru dan
saudara-saudari mungkin bisa menjawab. Untuk teknisnya sekali lagi kita akan bahas ini 2 hari lagi. Iya, ketika membahas kurikulum. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Baik, terima kasih Bapak Alizaru dan Mas Hendy. Oh, ini penanya terakhir tadi Bu Edna Veronica, ya. Apakah sudah menyala mic-nya? Ya. Suara saya kedengaran? Sudah dengar, Mas? Sudah, Ibu. Terdengar, Ibu. Sudah. Ya. Oh, sudah. Silakan, silakan, Ibu. Ya, oke, terima kasih. Mas Hendy, saya tahun 2015 berkunjung ke Yogyakarta dan Semarang. Nah, waktu itu saya dengan beberapa teman mengunjungi sekolah SMA De Brito, ya. Kemudian saya juga ada kunjungi sekolah SD yang di Semarang, tapi saya lupa ya Mas apa namanya. Nah, ada nilai-nilai karakter yang di situ yang kami bawa pada saat itu yang menurut kami ini sangat unik sekali, ya. Nah, seperti di sekolah SMA De Brito, pada saat itu kami melihat bahwa siswanya itu berpakaian santai, ya. Rambut mereka juga ke sekolah gondrong gitu, ya. Tapi kita melihat bahwa anak-anak tersebut, walaupun tampilannya kalau sekilas orang melihat anak sekolah rambutnya gondrong itu kan serem gitu ya Mas ya, tapi kok mereka sangat santun gitu ketika menyambut kami datang. Dan kita pun melihat bahwa sekolah SMA De Brito ini memiliki prestasi yang luar biasa. Itu satu ya Mas ya. Nah, jadi saya merasa bahwa mereka diberikan kebebasan, tapi adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Dan itu mereka terapkan dengan membuktikan bahwa mereka adalah siswa yang berprestasi. Nah, kemudian ketika kami mengunjungi sekolah, salah satu sekolah SD, ketika kami bercerita dengan beberapa guru dan kepala sekolah, mereka menjelaskan di situ kepada kami bahwa ada satu budaya yang membuat sekolah mereka itu dikenal, ya, dikenal oleh warga sekitar. Budayanya itu seperti ini, Mas. Mereka ketika melihat ada sampah di jalan, mereka itu langsung mengutip tanpa ada yang menyuruh. Nah, jadi warga sekitar ataupun warga yang lainnya ketika melihat ada anak yang berseragam sekolah mengutip sampah, mereka sudah tahu bahwa ini adalah siswa dari sekolah ini, sekolah Katolik ini gitu loh. Jadi ada ciri khas budaya yang mereka miliki. Nah, itu kami bawa ke Medan. Kita mencoba mempraktekkan itu Mas di sekolah kita gitu. Pada saat itu memang posisi saya masih di SD, mencoba mempraktekkan itu kepada anak-anak kita. Ya. Mungkin kita akan mengatakan ya harus ada pembiasaan dan itu memang kita lakukan Mas. Tapi akhirnya kami mengalami kendala bahwa itu belum berhasil. Nah, sekarang kami ingin menghidupkan kembali budaya tersebut begitu. Nah, dalam hati saya Mas kadang-kadang berpikir seperti ini, atau mungkin ya bahwa budaya nek wong Jawa itu kan lebih sopan santun ngono dibandingkan kami wong Medan yang pada umumnya lebih bisa dikatakan agak keras gitu ya Mas ya. Mungkin ini ada pengaruh atau bagaimana, atau mungkin ada kiat khusus Mas Hendy untuk menciptakan anak-anak itu bisa berbudaya seperti yang kita harapkan. Kalau berbudaya bersalaman dengan Bapak Ibu Guru, menyapa dengan Bapak Ibu Guru itu, saya rasa semua sekolah negeri dan sekolah yang lain pun melakukan budaya tersebut. Mohon pencerahannya Mas Hendy, monggo, suun. Terima kasih Ibu Edna, Veronica. Memang yang di De Brito beberapa teman yang kami dulu satu kolese ya, jadi satu kolese itu sekolah-sekolahnya romo-romo Yesuit, itu masing-masing sekolah punya karakter sendiri-sendiri. Salah satunya De Brito yang memang mengutamakan nilai bebas bertanggung jawab. Nah, itu bebas bertanggung jawab, sedikit-sedikit bebas bertanggung jawab, sedikit-sedikit seperti itu. Dan itu menjiwai seluruh jiwa raganya, jiwa anak-anak De Brito itu yang bebas bertanggung jawab itu. Nah, bagaimana kita belajar juga punya nilai-nilai, entah itu 1, 2, 3, itu juga dikatakan dan diulang terus-menerus supaya itu menjadi identitas. Dan sebelum menjadi identitas itu kan kita perlu mencetuskan jargon-jargon tertentu yang itu bisa menjadi karakteristik atau identitas sekolah kita. Untuk jargon kita bicara ini besok ketika bicara soal
budaya sekolah yang seperti yang Bu Edna tadi sudah membuka melalui sharingnya tentang De Brito. Lalu Ibu, tadi yang best practices melalui pendekatan budaya tadi, masing-masing sekolah, masing-masing daerah, itu tentu mempunyai pengalaman-pengalaman lokal sendiri-sendiri ya Bu. Jadi kemungkinan dekatilah dulu dengan cara pikir, cara bertindak, dan budaya setempat, budaya lokal, mungkin Ibu yang mengenal budaya Batak lebih dalam, carilah budaya-budaya itu apa, ditraktir makan atau bagaimana, BPK juga enggak apa-apa. Itu juga ya sesuatu yang menyenangkan, atau makan bersama, atau bagaimana. Itu. Dengan pendekatan-pendekatan yang menyenangkan, ini kiranya kita bisa masuk dalam karakter. Itu karakter itu nanti kita bicara besok. Besok. Bagaimana karakter itu juga berdasarkan dari pendampingan dan pendekatan budaya setempat. Jadi kadang kita berpikir tentang karakter-karakter sesuatu itu dalam hal idealitas gitu. Tetapi pendampingan karakter memang ada rapotnya, memang sudah ada indikator-indikatornya, tetapi indikator-indikator itu kan dibuat oleh pemerintah dalam kacamata luas ya, kacamata nasional. Tapi kan kita bisa membuat rapot-rapot karakter atau penilaian-penilaian khusus karakter yang berdasarkan dari karakteristik. Justru karakter kan lahirnya dari karakteristik di masing-masing tempat. Contohnya sopan santun, lalu tutur kata itu kan bisa berbeda-beda dan masing-masing daerah mempunyai rasa perasaan yang berbeda-beda pula. Nanti kita akan bicara ini besok pagi Ibu lebih mendalamnya. Tapi yang jelas terima kasih atas sharingnya dua pengalaman yang luar biasa, lalu bagaimana kita juga merefleksikan ini dari tugas-tugas yang tadi kita bicarakan atau saya berikan tadi. Begitu, Bapak, Ibu, Brother, Sister, terima kasih atas waktu dan kesempatan kita bicara sore ini. Besok kita akan masih ketemu lagi. Mari Pak Hendri, silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Hendi yang sudah memaparkan, yang sudah mentransfer ilmu mengenai pendekatan sosial budaya pada pertemuan kita sore ini. Saat ini kita sudah ada di penghujung waktu, penghujung kegiatan diklat. Waktu sudah menunjukkan pukul 3:15 waktu Indonesia Barat. Maka kita akan tutup kegiatan diklat ini. Sebelum kita tutup, pastinya kita akan mengumandangkan yel-yel kita terlebih dahulu, Bapak, Ibu. Nah, supaya kita bisa lebih semangat lagi, lebih bisa lebih bergerak, lebih cepat lagi dalam melaksanakan apa yang tadi disampaikan Mas Hendi. Ya, baik, kita yel-yel terlebih dahulu, Brother, Sister, Bapak, Ibu, Kepala Sekolah. Yes. Luber. Do the best. Do the best. Do the best. All of us. Luar biasa. Atas semangatnya, Suster, Bunder, Bapak, Ibu, marilah kita tutup kegiatan diklat kita sore ini dengan berdoa. Mohon kesediaannya Suster Sita Simarmata untuk menutup doa dengan doa kegiatan kita sore ini. Para Suster, Bruder, Bapak, Ibu, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang berlimpah yang boleh kami alami hingga saat ini. Atas acara-acara kami, atas pemaparan yang baik yang telah kami dengarkan, yang bisa mengembangkan karya-karya kami di mana kami ditugaskan. Berkatilah kami dan berkatilah para pemberi materi yang pada hari ini telah bersusah payah dan memberikan yang terbaik kepada kami. Semoga apa yang kami dengar bisa membantu kami untuk melanjutkan karya-karya kasih yang telah dianugerahkan kepada kami.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sayang. Menjual-jual. Boleh sambil berjoget-joget, Suster Bunda sama Ibu. Ibu Indriati suka joget-jogetnya. Terima kasih, saya pamit dulu Bapak ya. Ibu Suster. Terima kasih, Mas Edi. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Suster Yasinta, baru ginting. Saya pun baru ginting loh, Suster. Iya, ya. Sama kita ya. Kesembuhan. Materi sudah di kolom chat. Oke. Kolom chat. Kan aku sampai tanggal 22 ini besok ibu. Apa? Pembekalan pengurus gereja. Suster. Suster, Bruder, Bapak Ibu, meeting akan saya tutup. Kita kembali berjumpa di hari besok, hari Rabu, tanggal 20. Walaupun libur, kita penanggalan di tanggalan itu tanggal merah, tapi kita tetap mengikuti diklat ini karena memang harus berjalan. Terima kasih, Suster, Bruder, Bapak Ibu. Mas. Ya, ya Bapak. Izin minta nomor WA Bruder Wartola. Oh iya, nomor ya betul Pak.
Bentar Pak, ini saya bukakan dulu. Saya tulis di chat aja ya Pak ya. Boleh, ya, boleh Mas. Ya, Pak, ya. Ya, saya mau konsul. Ya, boleh. Bisa? Nomornya lho, 081-578-074 Sudah Bapak, sudah saya cantumkan di chat nomor Budar Parto 081-578-074-002. Ya, sama-sama Bapak. Ye. Izin. Ya. Untuk bisa